ada seorang ulama ditanya sama muridnya, ya Syekh, saya pengen tahu apa sih di antara tanda-tanda seseorang itu bahagia? Apa tandanya? Kita ini kan, kita ini bahagia apa celaka kira-kira? Kita belum tahu. Ya. Tapi kalau boleh tahu apa tandanya orang itu bahagia, enggak bakal celaka di sisi Allah. Syekh tadi mengatakan tandanya dia banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Enggak ada orang sholawat sama Nabi celaka, enggak ada. Apa dalilnya? Si Syekh tadi mengatakan dalilnya ayat yang mulai kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, solawatlah kepada Nabi. Kata Syekh tadi, enggak mungkin ada satu amalan, satu perbuatan yang dilakukan juga antara hamba sama Allah. Di ayat itu disebut Allah, malaikat, hamba. Kemudian yang melakukan solawat tadi celaka, enggak mungkin. Karena dia melakukan solawat yang juga Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi. Sesuatu yang dikerjakan sama, walaupun caranya beda, pemahamannya beda, selawat Allah sama selawat kita beda buat Nabi, tapi konteks selawatnya sama. Allah berselawat, orang yang berselawat juga sama Nabi nggak mungkin sengsara, karena selawat itu juga Allah Subhanahu wa taala langsung. Belum ada satu ibadah yang Allah sebut di Al-Qur'an Allah melakukan ibadah itu bukan ibadah, ya, yang buat kita ibadah, buat Allah bukan ibadah. Ya, enggak ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebelum nyuruh kita, Allah tegesin bahwa Allah melakukan itu, walaupun konteksnya selawat tapi isinya beda. Selawat Nabi sama selawat kita beda. Cuma satu, yaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kan dengerin khutbah Jumat. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi. Allah nyuruh kalian satu perintah yang Allah mulai dirinya perbuatan itu. Wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi. Dan Allah menjelaskan ya bahwa yang kedua melakukan empat perintah tersebut malaikatnya. Wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun, dan Allah memposisikan kalian wahai orang mukmin di nomor tiga daripada salawat tersebut. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang berselawat sama Nabi itu tanda dia bakalan bahagia. Banyak itu selawat, pegang tasbih kalau lagi diem, kalau lagi di mobil, kalau lagi di motor, selawat sama Nabi. Dan nggak usah pakai jumlah tertentu, kalau bisa minimal 100, 200, 300 sehari. Tapi kalau udah bisa hanyut sama selawat itu lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik يا رفيع الشان.